I love you, sayang. I love you too, sayang. Hari ini kita gak usah pacaran di rumah ya. Soalnya aku udah ditegur sama PRT loh. Kita pacarannya dekat tempat sepi aja, dekat dalam hutan. Itu ada sungai loh. Kita pacaran di situ ya. Oke. Okay. Bang Rahmat. Sagira. Ada apa ya? Ini siapa, Bang? Kenalkan. Ini pacar aku, namanya Via. Pacar Abang? Iya. Kenalan dong. Kami ini baru jadian. Udah 1 hari 5 jam. Abang gitu sih, padahal kan Abang tahu kalau aku suka sama Abang. Apa? You suka sama I? You nyadar dong. Diri you itu siapa? You nyadar? Kamu itu hanya orang biasa, bukan selevel sama kamu aku. Kamu dengar kan? Kamu itu bukan circle kami. You aja mau temenan sama I, gak I terima. Apalagi mau jadi pacar I. You nyadar diri dong, you itu Miss Queen. Miss Queen, tahu kamu, Miss Queen. Tega kamu, Bang. Kamu tahu kan kalau aku tuh sayang sama kamu dan cinta juga. Makanya aku sering bantuin kamu di sini, nyuci baju, setrika, ngepel. Tapi kok kayak gini sih, Bang? Cia! Kamu itu berharap aku itu respect sama kamu. No. Aku itu hanya menganggap kamu itu seorang babiu. Babiu, tahu kamu, babiu. Jangan berharap lebih kamu ya, Sagira. Ya, kamu dengar kan? Kamu itu enggak selevelnya Bang Rahmat. Lihat tuh, penampilan kamu cukup banget. Jamet, sayang. Kamu itu pantasnya pacaran dengan Cu Jamet Kuproy, bukan dengan kuda sih. Cu Rahmat. Nah, dengar kamu itu, masa iya? Ini lihat bajunya, sayang. Pakai daster keluar rumah. Ini untuk di dapur setelan kayak gini nih. Kamu bawa keluar rumah. Sagira, lebih baik kamu pergi dari sini dan jangan pernah kembali lagi ke rumahku karena kamu telah memalukan aku di depan pacar aku yang sangat cantik ini. Dengar kamu itu, Mbak, nggak usah keganjenan sama orang. Kalian berdua jahat. Halu kamu ini, halu. Mbak. Mbak. Silakan masuk. Loh, kok sampai di sini? Perasaan aku tadi ketok pintu. Kok jadi masuk hutan? Ini beneran apa enggak sih? Oh, sakit. Jadi ini nyata. Aduh, serem banget. Mbak. Hei, perawan bolong. Terus maju ke depan, lalu kau belok kanan. Aku di sini. Siap, Mbak. Nah, ini Mbak terang. Mbak. Iya, silakan duduk. Mbah, kok bisa sampai di sini, Mbah? Tadi perasaan aku ketuk pintu, Mbah. Asal kamu tahu, ini adalah alam gaib. Ada apa maksud dan tujuan kamu ke sini? Aku sakit hati sama seseorang, Mbah. Sudah kuduga. Dari awal kedatangan kamu ke sini, aku sudah mengetahuinya. Jadi, seperti apa keinginan kamu sekarang? Tolong aku, Mbah. Aku ingin laki-laki itu tergila-gila pada aku, Mbah.
Aku udah lama suka sama dia, Mbah. Aku cinta banget, Mbah. Kamu ini, makanya kamu itu seperti orang mandinya. Orang mandinya satu hari itu 3 kali. Ini kamu mandinya 3 hari 1 kali. Ya jelaslah dia itu menjauh dari kamu karena ketiak kamu itu masam. Ngaku kamu. Iya sih, Mbah. Kok Mbah bisa tahu, Mbah? Ya jelaslah saya tahu. Tapi kamu tenang saja. Aku akan membuat laki-laki itu tergila-gila sama kamu. Mana foto laki-laki itu? Ini, Mbah. Baiklah. Aku akan membuat dia tergila-gila sama kamu. Aku akan membuat kamu terlihat begitu cantik di mata dia. Nama kamu itu siapa, ha? Sakira, Mbah. Sakira, Sakira. Besok itu kamu harus rajin-rajin mandi. Iya, Mbah. Biar laki-laki itu tidak ilfil sama kamu. Coba kamu makan ini dan habiskan sekarang juga. Udah mau habis, Mbah. Ini yang terakhir, Mbah. Kamu habiskan. Udah habis, Mbah. Baguslah kalau begitu. Kamu pegang ini HP. Setelah ini kamu itu akan terlihat seperti Ayah Geraldine di depan dia. Kamu tahu gak? Serius, Mbah? Ayah Geraldine tahu kamu? Tahu, Mbah. Nah, dia akan tergila-gila melihat kamu karena kamu itu secantik Ayah Geraldine. Dengan satu syarat. Apa, Mbah? Kamu itu harus mandinya yang teratur 3 kali sehari, ngerti kamu? Iya, Mbah. Silakan. Silakan pergi dari sini. Iya, Mbah. Makasih, Mbah. Tapi gimana aku keluar dari sini, Mbah? Aku enggak ngelihat pintu, Mbah. Sekarang kamu berbalik arah saja. Kamu ikuti jalan yang tadi, tapi ingat, tanpa ragu-ragu. Kalau kamu ragu-ragu, nanti kamu nyasar di sini dan kamu tidak bisa lagi keluar dari sini. Silakan pergi. Nah, ini nih sungainya, sayang. Kita mandi di sini. Ayo. Buka sandalnya, buka nanti hanyut. Ayo. Hati-hati, sayang. Ya, sayang. Airnya lumayan dalam nih. Aduh, dingin, sayang. Waduh. Kamu gak apa-apa, kan? Gak apa-apa, dong. Handphone kamu udah ditaruh tadi di atas? Udah, sayang. Aku juga. Awas, hati-hati, sayang, hanyut. Aduh. Seru banget ya, sayang, di sini. Seru banget. Di sini kita aman pacarannya. Tidak ada yang mengganggu. Bisa berendam. Wah, ada
Ada orang tuh sayang. Tapi nggak apa-apa, dia belok kok ke sana. Ayo sayang. Ini sayang, lanjut nanti. Gimana? Enak nggak? Seger banget di sini. Aku ingin menjadikan kamu istriku. Hei, kamu kenapa? Sayang, kamu pusing ya? Sayang. Hei, kamu kenapa? Waduh, dia kenapa nih? Kamu kenapa? Hei. Hei. Sadar. Sadar, sadar. Sadar, sayang. Kamu kenapa? Waduh. Kamu kesurupan. Waduh. Kok bisa-bisanya kamu? Sadar, kamu sadar. Waduh, bisa malu kita nih sayang, malu kita. Kedengeran orang nanti, hai. Gimana nih? Aduh. Bahaya sungai ini ternyata. Di sini sangat angker sekali. Sayang, sadar deh. Waduh. Aku kasih napas buatan aja. Semoga dia sadar. Waduh, gimana nih? Aduh. Sayang, sakit. Gimana nih? Gimana nih? Sayang, kamu kenapa? Waduh. Hei, diam. Diam. Diam aku bilang. Untunglah aku membawa azimat. Azimat batu putih. Semoga dia sadar. Aduh. Hah? Kok tiba-tiba muka dia berubah menjadi monyet? Kurang ajar. Ilmu hitam siapa yang menyihir kamu ini? Kurang ajar. Hei, sayang, kenapa nih muka kamu tiba-tiba jadi monyet? Berbulu seperti muka monyet. Hei, sadar, hei. Sadar. Sayang. Aduh. Aduh. Wah, aduh. Gak benar nih. Dia sudah berubah menjadi monyet. Aku gak mau jadi pacar kamu lagi. Aku kabur. Aduh. Aku di mana nih? Bau. Kok aku nyampe nya di kandang kambing sih? Aku di mana nih? Nah, itu mbahnya. Mbah! Mbah!
Turunlah ke sini. Mbah, kenapa aku bisa nyasar ke sini, Mbah? Padahal aku tadi ngantuk pintu rumah. Asal kamu tahu, ini adalah alam gaib. Lantas, apa maksud dan tujuan kamu datang ke sini? Begini, Mbah. Kenapa pacar saya melihat muka saya seperti monyet, Mbah? Ada apa dengan diri saya, Mbah? Obati saya, Mbah. Ini kenapa, Mbah? Karena kamu itu suka ngejek-ngejek orang seperti monyet. Makanya sekarang itu pacar kamu itu melihat kamu itu seperti monyet. Karena kamu itu sifatnya seperti monyet yang suka mengejek-ngejek orang. Aduh, jadi karena itu ya, Mbah. Gimana nih, Mbah? Obati saya, Mbah. Kembalikan seperti semula, Mbah. Gampang itu. Sangat mudah. Tapi ingat, kamu ke depannya jangan hobi lagi mengejek-ngejek orang. Iya, Mbah. Saya berjanji. Nama kamu itu siapa, ha? Nama saya Fia, Mbah. Baiklah. Aku akan coba mengobati kamu. Sekarang juga kamu makan ini jeruk, kamu habisin. Bagus. Bagus kalau begitu. Maka ke depannya pacar kamu itu tidak akan melihat kamu seperti monyet lagi. Malahan dia melihat kamu itu seperti Ariel Tatum. Silakan. Silakan pergi dari sini. Makasih banyak ya, Mbah. Makasih banyak. Aduh. Hah, ini jalan keluarnya di mana? Kan aku enggak tahu. Mbah, ini jalan keluarnya di mana, Mbah? Makanya kamu itu jangan buru-buru seperti dikejar monyet. Kamu itu masih ingat enggak jalan masuk ke sini tadi? Ingat, Mbah. Dekat kanak kambing. Silakan. Silakan kamu lewati lagi jalan tadi. Jangan sampai salah. Dan jangan sampai ragu-ragu. Kalau kamu ragu-ragu nanti kamu bisa nyasar. Dan kamu tidak bisa lagi keluar dari sini selama-lamanya. Iya, Mbah. Makasih banyak ya, Mbah. Silakan. Halo, Sakira. Aku mau minta maaf soal yang kemarin. Aku hilap, Sakira. Sebenarnya aku juga cinta sama kamu. Kamu bisa kan ke rumah aku sekarang? Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan sama kamu. Yes, kesini ya, segera ya, sekarang. Oke. Mana Bang Rahmat? Katanya dekat mobil. Itu Bang Rahmat. Ngapain lu di situ? Abang! Wow! My love-ku. Cepat sekali sang ke sini. Iya, lari-lari tadi. Kok kamu tiba-tiba berubah, Sakira? Mirip Anya Geraldine. Cantik ya? Iya, cantik banget. Terus ya, aku ini heran loh. Kok tiba-tiba aku sangat merindukan kamu. Kamu guna-guna aku ya? Enggak, Bang. Dan juga, aku itu kebelet nikah sama kamu. Beneran, Bang?
Ini, aku sudah belikan kamu cincin. Aku ingin serius sama kamu, Sakira. Aku ingin melamar kamu segera. Pasang aja langsung, Bang. Sini. Wah, sangat pas sekali, Sakira. My love-ku. Kenapa, Bang? Kok tiba-tiba muka kamu berubah jadi ikan sapu-sapu? Gak jadi ya? Sini, kembalikan cincinku. Gak jadi. Kan kita udah mau nikah, Bang. Udah tunangan. Gak jadi. Abang! Takut! Kamu kok jadi ikan sapu-sapu? Lihat muka kamu. Takut!